Sebab tu, kalau abang ingat dulu ada cerita. Korang ingat tak dulu-dululah masa mengajar seorang ni? Bila kita cerita pasal tahaluf siasi, korang ingat lagi tak? Ke korang dah lupa belaka dah? Kita dah sebut lama tau benda ni. Tahaluf ni kerjasama yang bersyarat. Kemungkinan dia akan berterusan dan tak mustahil dia akan terputus. Tak mustahil. Itu tahaluf. Kerjasama ada syarat-syaratnya. Kalau syaratnya betul, okeylah kita on. Tapi kalau ada syarat-syarat yang merugikan Islam, tak payah kita kerjasama dengan dia. Itu kaedah tahaluf. Ini tak, dia buat tahaluf tu macam tak boleh menerima pembubaran dah. Kan? Walak, walak dengan, aduh, walalar. Far, geram tu leku. Tak reti, tak reti, tak nak mengaji, tak nak belajar. Cubalah belajar, faham reti. Ini tak, tunduk sangat ke buat-buat kali para tu. La haula wala quwwata illa billah. Jadi Quran ni ajar, jangan bagi muka dengan orang kafir ni. Bila kita dah cakap pilih elok, dah nasihat, dah bincang dah, dia buat pekak dia itulah. Dan kita akan memastikan kita menang di Putrajaya, tetapi dengan syarat pakatan rakyat mesti bersetuju untuk tidak melaksanakan hudud, baru kita boleh berjaya. Ho, dia boleh kata macam tu. Dia boleh ajar kita pula. Kuang hajar betul lah. Dia boleh ajar kita, Syekh. Jadi kita tak boleh. Kita ada prinsip. Kita kena tegas. Berlembut ada waktunya. Kasar ada waktunya. Eh, tak. Tak boleh, Ustaz. Kita kena jaga hati. Rakan dan pakar. Tepat otak kau nak jaga. Sampai rosak jahannam akidah kita nak jaga lagi. Jangan. Lakum dinukum waliyadin. Agama kau, agama kau, agama aku, agama aku. Jangan melampau-lampau sangat kita ni. Kita ada jemaah, kita ikut jemaah kita al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Nabi kata Islam tu tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Inna dina indallah al-Islam. Agama yang Allah iktiraf ialah al-Islam. Nahnu qawmun a'azzanallahu bil-Islam. Kita merupakan kaum yang Allah muliakan kita dengan sebab Islam. Kena tunjuk kemuliaan Islam, kehebatan Islam. Ni tak. Mentang-mentanglah dibagi 1.2 juta dekat satu NGO, apa nama, plasma apa benda tu. Kan? Allahu Akbar walillahilhamd. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah Allah bersama dengan orang yang bertakwa. At-taqwa imtithalu awamirillahi wa ijtinabu ma naha anhu. Kau buat semua yang Allah suruh, kau tinggal semua yang Allah larang.